Lihat. Goblok. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan selamat datang lagi di konten Auf TikTok Reaction Part 9 ya guys ya. Kita hari ini bakal seperti biasa nge-reaction video-video TikTok yang udah dikirim ke email gue di ggpaldi@gmail.com. Dan buat yang belum di-reaction, ditunggu aja guys ya. Mungkin kalian bakal masuk ke batch selanjutnya gitu ya. Jadi tenang aja, jangan panik, jangan khawatir gitu ya. Dan hari ini kita bakal lanjut di part 9. Semoga di part 9 ini bakal jadi part yang seru juga seperti biasanya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman langsung di like dulu aja biar nggak slack, biar kita bisa semangat untuk bikin ke part 10-nya ya. Oke. So, kita bakal langsung masuk yang pertama. Di sini udah ada dari Yan sama 18 Montek Byakuya. Ini ya kolaborasi antara Aove dengan Blitz ya, dengan karakter Byakuya Kuichi gitu. Terlihat montage-nya guys ya. Anjay, boleh. 3, 4. Anjay, ini lawan Tachi sama-sama lot. Anjay, digocek. Anjas. Gokil, drill adu mekanik ini bro. Ih, sekarat darahnya cok. Gokil. Boleh. Keren montage saya guys ya. Tapi gue pengen nanya juga di sini guys ya, siapa yang kalau misalkan main Murad lagi nge-stack sambil ngitung ya? Kalau misalkan nge-stack sambil ngitung, ketik 1 guys ya. Karena gue juga kayak gitu anjir kalau main Murad ngitung gitu. Oke, okay, next nama sih dari Yan sama 18. Ini hero bucin nih guys ya, sama-sama bucin. Apa nih? Hero bucin di ML. Cicilian Carmilla. Hero bucin di awal. Di Weltrif gue enggak tahu. Oh. Asuna Kirito. Anjas. Anjir keren ya kalau misalkan dibarengin berantem gini. Anjas, idi gokil. Asunanya dimasukin Kirito guys. Maksudnya di ulti sama Kiritonya biar jadi kuat shieldnya gitu. Ada nextnya dari Time Traveler 009. Drone view key masih work tapi gak ke-record, jadi nonton tayang ulang aja. Ya ampun. Ini mah jadi EJ guys ya. Anjay kinya, gue jadi nggak fokus sama kinya, malah dengerin burik-burik caracanya, cok. Anjay, tembokin. Gila, kuat banget. Tuh kalau ada pasifnya, dapat life steal kenceng banget. Gokil, belakangnya EJ juga. Aduh guys, siapa yang kangen nama EJ Gaming main AoV guys ya? Siapa yang cita-citanya pengen bikin pengen ngechat, "Bang, ajakin EJ mabar AoV, Bang." gitu. Siapa yang pengen nyuruh gue kayak gitu terus, guys? Oke, okay, nextnya ada dari Ryuta 585 guys, Balhen Indomaret ya guys ya. Ini udah pernah gue review belum sih ya? Gue lupa dah. Gue udah liat nih, Valennya kurang ajar banget, lewat langsung panis anjay. No cure. Oke, okay, masih lama dari Ryuta juga guys ya. Gue yang main sampai ngakak sendiri. Kita lihat. Goblok.
Ya ampun, ampun. Niatnya selamat malah sama aja, cuman matinya beda orang, yang tane yang ngebunuh. Oke, next ada dari Sirenia 666. Dia pakai apa nih? Florentino, sial. Oke. Ya, Lester Arum, Cok. Dalam males, blok. Oke, lanjut ada dari Vince D30. Ini dari Shorts YouTube ya, guys ya. Ultimate Trap It Works by Alice Eofi. Gemoy banget. Ini bisa di zoom gak sih? Gak bisa di zoom guys tuh, walaupun gue udah gue naikin tuh. Malah mati sama alisnya. Lucu tuh emojinya tuh, kalau ada tuh yang kayak gini lucu nih emojinya nih. Oke, lanjut dari mie goreng kuah guys, apa nih? Oh deh, tulen nih. Pasti montage, montage. Anjas. Anjay ada Artik. Anjay, pentakil coy. Siap. Siap, Bang Anjing. Emang ini musuhnya 4A5-5-nya jadi anjing coy kalau dipentain. Serem coy emang tulennya, bahaya banget. Oke, next ada dari Bar XYZ. Guys, mau kemana kak? Anjay, mau kemana dek? Mau kemana? Anjay. Boleh mau kemana aja, langsung jedak-jeduk abis mau kemana, gokil. Keren, 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 keren. Gua kakak anjing, ada ini coba, bangsa capek. Aduh. Yang bikin juga sama, bikin ngakak. IRR7 guys ya, The Legend of the Alliance guys ya. Tapi saya Florentino enggak takut sama abang. Tapi saya Florentino enggak takut sama abang. Aduh. Aja solo kill. Anja ditahan cowok, tiap Florentino mau ngambil bunganya. Anjas. Gokil. Tiga kali Gai Irma kalah sama. Boong. Anjas. Yang bener. IRR7 ya guys ya, The Legend. The Legend of the Alliance ya guys ya. Oke, ada Polentino AOV guys. Alasan mengapa saya menyebut AOV game settingan. Nge-lag, wapus lu. Goblok. Lanjut dari Leviathan Jericho, Snipe Gacha. Anjas, kena. Boleh, boleh, itu skill 2-nya cepet loh. Itu skill 2-nya langsung dilepasnya agak cepet. Jadi susah tau ngenainnya. Tuh, langsung dilepas gitu. Kalau ngekere lama, kenanya makin gampang. Kalau ngekere cepet, kenanya makin susah guys. Jadi itu hoki juga sih sebenarnya ya. Keren-keren Leviathan. Kalau kena jadi keren soalnya. Lanjut, masih ada dari Leviathan Jericho guys ya. Support Komukil. Mina, arigato Mina. Gue kira yang itu. Anjay di steal. Anjay dibalikin semua cok. Goblok taci emang. Lanjut ada dari Arda Caksa. Kalau lagi kalah boleh gambling. Betul, kalau lagi kalah boleh gambling. Kalau menang jangan guys. Oh, oh. Di steal. Fuck. Di steal sama lumbur bro. Lumur ultinya emang sakit soalnya sekarang coy. Makanya bisa bahaya banget coy. Anjay.
Dark Lord Slayer itu yang di-steal lo, bro. Lanjut, ada dari Alen Bagas bersama Kuli membangun negeri. Ah, siap. Wah, digeprek. Wajay, boleh. Flickernya bagus itu, kalau flickernya miss 0 sepertian detik, hilang duluan paling digeprek tadi, guys. Boleh. Next dari ada Hi Alve, Airi on Fire. Oh, ada Airi juga akhirnya ya. Anjay. Di do edit gitu. Anjas, Airi pet sekarang ya. Gila men. Airi itu adalah salah satu hero yang kena rework jadi bagus banget guys. Karena Airi yang dulu tuh gak bakal bisa sesakit dan sesurvive ini gitu loh. Airi yang dulu cuman bisa nge-instant archer doang, tapi gak bisa yang kayak gini. Tapi Airi yang sekarang juga bisa nge-instant archer juga. Jadi Airi yang sekarang tuh bener-bener lebih bagus daripada Airi yang dulu guys. Oke, nextnya dari ada skill 1 Florentino pakai National Anthem Florentino. Ah siap. Ajas. Ini dia lagu yang gue suka guys, Florentino in the house yo. Anjay, nembus tembok. Jing, seru banget yo. Anjay, seru banget skillnya kalau kena semua. Anjay, sumpah cow, seru banget main Florentino. Lihat Florentino kalau kena semua. Aduh, enak banget. Pengen main Florentino guys, seru banget guys, anjir. Oke deh, next ada dari Halkion ID, Isar dan Budi versi Ramadan, anjas. Hold up, wait a minute. Ulti lu buat apaan anjir? Ingat bang, ini bulan Ramadan, Isar cuma bantu ngurung setan yang lepas doang. Oke, next ada dari Lead Resi, mina yang kuat perkasa tahan lama. Wah, lawannya Alain nih. Seru nih kalau Alain nih, guys. Full stack ya abis dong. Cerot. Ini enggak bisa nih kayak gini. Enggak bisa nih kayak gini nih. Kalau kayak gini nih enggak bisa nih. IRR 7 harus turun tangan, harus harus klarifikasi gitu loh. Sebenarnya Mina lawan Alain menang siapa? Harus muncul IRR 7 guys, gue enggak mau tahu guys. Oke, next ada dari All in All, janji enggak sedih. Anjir, ini gue ada janji. Ini gue janji nih. Gue janji enggak sedih nih. Gue janji guys. Oke. Tanjiro, Ichigo, Kirito, Genos, Saitama. Shit. Aduh. Co, sedih co. Gue udah janji gak sedih, tapi gue tetap sedih co. Gue mengingkari janji. Maafin ya guys ya, gue mengingkari janji karena terlalu sedih untuk melihat Piro gak punya skin sampai sekarang. Sedangkan hero yang baru rilis aja udah disiapin skin collab gitu. Ya ampun, sedih banget. Oke guys, let's go. Lanjutnya ada dari John790 teori HBD guys. Lah ada gua. Lah gua anjing ya. Ayatnya gua nih. Oh ini konten gua kampret. Lepas coba itu apa jadinya? Gua lagi beli item cok. Emotional. Aduh ini apa lagi cow? Aduh, gila kombonya men. Jadi gitu. Hayate, Airi, Tachi. Konteks speed gue kok pelan ya? Robos aja lah anjing lah. Wah ini sih emang. Emotional, damn it. Kabret. Kok bisa kalah ke comeback sekali strike and gitu nih? Rasanya jago anjir. Setan awas bunyi. Emotional.
Kamer gue ingat banget itu menang di awal, menang jauh tapi jadi comeback anjay. Oke, okay, next masih dari All in All, berhasil mencuri buff aja senang apalagi berhasil mencuri hatimu. Ah, siap. Home on. Anjay. Itu persentasenya untuk dapat hal kayak gitu, momen kayak gitu tuh kecil banget guys. Gila, bisa-bisanya lu dapet ya. Gila make perhitungannya. Oke, okay, next masih sama. Beraninya kok bawa temen, apa dulu? Dari All in All ya. Beraninya kok bawa temen, takut kalah ya. Anjing, anjing. Oke, okay, next. Sedih banget Zatanya, men. Zatanya sedih banget itu adik-adik. Oke, okay, next ada dari main game 80 guys ya. Anjay, ini backsound Black Clover nih. Coba Black Clover tuh seru banget, jing, gue jadi penonton lagi. Let's get this world. Lagunya cocok banget lagi ini jadi astanya ceritanya breaknya karena break lah asta lawan gue pengen takut jadi spoiler ya break lawan kerajaan Spade guys asta lawan kerajaan Spade ini ceritanya anjas ini persis kayak Black Clover nanti guys keren banget. Anjing asta sama break itu cocok ya sama-sama pedang Bosworth gitu. What the hell? Terus lawannya juga penyihir Spade. Sebenarnya sih bukan Spade ya, ada lagi di atasnya lagi gitu. Tapi tar aja guys, belum boleh sekarang guys, ter spoiler. Oke, next ada dari Halkion ID. Gerak BGST. Wah anjing goblok. Takut aja swing. Goblok anjing. Oke, next dari mid laner yang tergembosi apa nih? Sweeper. Anjing di instant kill cuy sweeper cuy. Next ada dari NVAOV. Akhirnya ada Superman guys, Superman Liman ya. The king, I am not a god, I am Superman. Anjas. Eh lawannya Superman juga men. Aduh turun cok. Udah keren ya awal ya. Gue kira yang montage-nya tuh yang dari belakang kena 5 orang gitu cok. Tapi gak apa-apa lah ya, at least idenya bagus. Momennya aja kurang cok anjir. Padahal keren banget itu kalau misalkan momennya tuh Superman yang ngobrak-abrak 5 orang. Anjas. Oke, okay, next-nya masih sama dari NVAOV guys. Anjay. Lagunya ya kan. I'm the king. Oh pas banget. I'm the king. I'm a motherfucking king. If you don't know, now you know. Anjir sekarat cok. Anjir dibalikin. Lu cuma pede mampus no. Alain lu cuma pede mampus lo di game ini tapi ya. Di game ini guys maksud gua guys alain ya guys. Next ada dari Billet Kufose ya kan. Apa nih? Mina arigato. Anjas, Asuna. Ini patch baru nih, fontnya beda. Gila men, Asuna. Buset dia malah masuk. Oke, Alistair udah pakai ulti, dihajar. Cok, lawan lain kuat banget ya, dia juga masih bisa. Buset. Eh, kabur dia. Anji, balik lagi.
Bisa-bisanya tuh balik lagi anjir kriknek. Plot twist bangsa. Apa ini? Defeat. Sabar ya. Gue kira menang. Aduh. Oke, okay, next on Jai. Fair ID. Logonya logo WeChat ya, guys ya. Anjir itemnya, cok. Kalian kalau tahu item-itemnya ketik ya, guys ya. Menit segini nama itemnya apa aja? Anjay, keren, cok. Ini gue tahu semua ini. Ini item ini nih. Kalau misalkan lo habis ngebunuh darah lo bakal nambah. Terus kalau ini yang tengah ini item yang hidup lagi. Ini kalau yang terakhir ini item support, guys. Tapi dulu jarang ada yang make. Nah, ini gue tahu tiga-tiganya namanya, cuman biar kalian aja komen di bawah, guys ya. Next ada dari kiri Totot ya dengan ala ini. Alain semua, cok. Selalu ada alain ya sekarang ya. Kontol. Anjing toxic. Cok, ini konten gue udah buka apa belum ya? Gue uploadnya ya, guys ya. Toxic, cok. Oke, next ada dari Zidane ya dengan favorit hero-nya. Oke. Oh, bagus, cok, videonya anjir. Kualitasnya bagus banget. Anjay, hero kesukaan gue lagi Landor, guys. Anjay, Jidan tutor dong Jidan. Anjay dapat dua buff-nya juga. Anjay Jidan GG kamu. Anjay, keren. Jidan Kurnia ya, kayaknya namanya Kurnia bisa main Elandor, guys. Keren tuh teori Kurnia sebenarnya Elandor gitu. Oke, dan terakhir ini guys ya, ada video dari Wisnu Animation ya guys ya. Ini pernah ngirim juga waktu itu yang kata video yang kata Awi lawan lumpur, guys. Sekarang dia ngirim lagi video Super Max Bros ya. Ini gue tadi udah ngeliat si awalnya sih, bagus coy. Ini kalau dia bikin sendiri bener-bener keren banget ya. Tapi tadi gue liat captionnya juga, dia created by ini kan. Terus di video yang sebelumnya tuh dia ngasih tahu kalau dia ngedit lewat handphone. Tapi kalau ini kayaknya lewat komputer sih, karena ini gila kualitasnya bagus banget. Kita nonton bareng aja, guys ya. Nih, keren coy, kreatif banget coy. Tuh, kan kreatif kan maksud gua kan? Tuh. Aduh. Oh, sekarang Max tadi Wisep. Oh, dikasih portal. Aduh lucu banget ya, gemoy banget bikinnya. Keren cowo tuh, thanks for watching. Direct by Wisnu Animation, don't forget like and share. Nah, ini udah fix guys, itu dia bikin sendiri guys ya. Dari tulisan like and share aja gue udah ketahuan, ini orang Indo nih guys. Oke, okay. We will back in the next area. Keren. Idi masih ada lagi cowo. Keren cowo, sumpah cowo. Wisnu Animation ini sumpah loh. Lu harus subscribe atau di lu mendingan gak usah ini sih, lu tambahin Saweria sih lu, karena ya gue yakin ada orang yang pasti pengen apresiasi karya lu gitu loh anjay. Oh, ini ada co, Ibis Pain CapCut Kinemaster. Ibis Pain ya buat gambarnya ya, CapCut buat ngeditnya sama Kinemaster. Oke, okay. Keren ini Wisnu Animation sih, keren banget guys, sama kayak yang kata waktu itu bikin 3D itu keren juga tuh. Oke, okay. Jadi itu adalah video closingannya untuk, kok ada backsound ya, udah gak apa-apa style deh. Oke, okay, guys, jadi itu adalah video terakhir ya, penutupan untuk hari ini di AoV TikTok reaction yang ke part 9. Hari ini sih keren-keren ya, videonya bagus-bagus juga, menarik banget untuk di reaction ya. Gua seneng hari ini. Gua berharap semoga kedepannya bakal ada yang lebih effort, lebih niat atau bagus banget ya. Mungkin nanti gua beberapa nextnya nih di part 10, karena part 10. Jadi di part 10 bakal gua pilih yang pemenang, ini bakal gua kasih voucher guys. Jadi yang di part 10 nanti bakal spesial. Jadi buat teman-teman jangan lupa kirim ke ggwpl@gmail.com kalau pengen reaction. Dan jangan lupa juga yang pastinya untuk like juga video ini biar gue semangat untuk bikin konten reaction selanjutnya. Mungkin meme reaction juga nanti bakal bikin lanjut lagi guys ya. Oke. Okay? So, gue Ali Kurnia signing out. Thank you for watching. See you in the next video dan sampai jumpa. Bye bye.